kita berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 98. Harus diakui, di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Mengejutkan hari ini ada kabar terbaru Prabowo Subianto usai resmi dilantik. Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak terlihat hadir dalam pelantikan Prabowo Subianto terkait hal itu. Megawati menyampaikan permintaan maaf yang disampaikan melalui Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah. Ibu Mega telah menugaskan saya secara khusus pada 17 Oktober kemarin untuk menyampaikan pesan dan amanat beliau kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra, Ahmad Musani, ujar Basarah saat hadir di acara pelantikan. Dalam kesempatan itu, Basarah mengungkapkan alasan Megawati tak terlihat hadir dalam acara penting ini. Ibu Megawati meminta kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Prabowo Subianto, karena pada hari ini Ibu Megawati dengan sangat terpaksa tidak dapat menghadiri pelantikan beliau sebagai Presiden RI. Karena memang kondisi kesehatan beliau setelah pulang dari lawatan napak tilas Bung Karno ke Petersburg, Rusia, dan Uzbekistan, jelas Basarah. Sementara itu, usai resmi dilantik jadi presiden, lantas siapa yang akan jadi ibu negara sampingi Pak Prabowo? Baru-baru ini status Titik Soeharto di Wikipedia sudah berubah menjadi ibu negara RI ke-8. Hal ini terjadi usai mantan suami Titik, Prabowo Subianto, resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dalam status Wikipedia terlihat foto Titik Soeharto menggunakan kebaya kuning dan selempang biru. Keterangan foto menyatakan bahwa Titik mulai menjabat sebagai ibu negara sejak 20 Oktober 2024. Titik juga ditulis menggantikan ibu negara sebelumnya, Iriana, selaku istri Joko Widodo. Perubahan status Titik itu langsung viral di media sosial. Lantas, akankah benar Titik Soeharto akan segera menjadi ibu negara sampingi Pak Prabowo? Kita doakan saja yang terbaik ya guys.